Penyebaran virus corona penyebab COVID-19 hingga kini dilaporkan masih melanda seluruh dunia. Adapun penambahan kasus infeksi virus corona juga masih terjadi di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Hingga Senin 22 Agustus pagi, berdasarkan data World Meters, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 600,8 juta kasus. Adapun dari jumlah tersebut, sebanyak 6,4 juta orang meninggal dunia dan 575,2 juta orang dinyatakan pulih. Sementara itu, lebih dari 5 juta orang telah diperintahkan untuk menjalani tes COVID-19 di kota pesisir Cina, Xiamen, pekan ini setelah adanya 40 kasus. Tak hanya warga, pemerintah juga melakukan tes COVID-19 kepada beberapa biota laut, dikutip dari BBC. Dalam beberapa pekan terakhir, Komite Pengendalian Pandemi Maritim Xiamen mengeluarkan pemberitahuan bahwa nelayan dan ikan tangkapannya harus dites setelah kembali ke pelabuhan. Rekaman video berisi seekor ikan dan kepiting hidup yang sedang dites PCR pun beredar luas di media sosial. Meskipun terlihat tidak biasa, ini bukan pertama kalinya ikan hidup diuji untuk COVID-19. Sementara itu, sebuah laman berita yang dikelola pemerintah Fujian melaporkan syarat pengujian ini diterapkan untuk memperkuat garis pertahanan epidemi maritim dan secara ketat mencegah impor epidemi dari laut. Profesor dari Hong Kong University School Jin Dongyan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan pemborosan sumber daya. Menurut Jin, menguji hasil tangkapan sama sekali tidak berguna karena kemungkinan ikan tersebut positif dan menyebarkan virus ke manusia sangatlah rendah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.